mengarah pada terjadi konflik baik konflik personal maupun konflik pertikaian. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Pengarahan masa perlu kami sampaikan. Kami akan bantu memfasilitasi Bapak Ibu baik itu sehingga tidak terjadi aksi demo yang besar-besar yang nanti akan mengganggu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Ingin meminta tanggapan juga dari sekiranya ada tambahan dari Pak Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Jayapura, dalam hal ini adalah Pak Yohanes Setiamasan, terkait dengan beberapa pandangan yang telah disampaikan tadi. Mohon izin Pak Koordinator bisa ada penyampaian pandangan. Ketua Bawaslu Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura, Ketua Pengadilan, dan juga Kapolres atau yang diwakili pencalonan ini. Nah, tentunya kewenangan Bawaslu adalah menindaklanjuti temuan dan laporan dan juga menyelesaikan sengketa. Sengketa dalam hal ini sengketa pemilihan. Nah, untuk laporan dan temuan bukan pelanggaran itu yang menjadi dasar rujukan adalah Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang tata cara pelanggaran administrasi. Untuk pelanggaran 9 ini nanti Bawaslu Kabupaten menerima tetapi akan diproses oleh Bawaslu Provinsi sesuai kewenangannya. Itu terkait dengan larangan atau menjanjikan uang atau materi lain yang dilakukan secara terstruktur sistem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.